Okay, assalamualaikum and good afternoon to all. So I'm Shukri Hadafi Behamdan. So I'll be your moderator for today's sessions. So before we start the sessions, this is the webinar session coordinated by Agro Food Productivity, Agro Food Protein Access of Malaysia Property Corporations. So today we are on air to discuss about another interesting topic on the technology improvement in ruminant feeding system, increasing industry productivity. So today's session will be in dual language, either in English or Malay. Alright, so during these sessions, you can ask questions. If you have any question, you can ask using the tab, the question tab, or the chat options using the Zoom options. And if you have the question, I will try my best later on to convey it to the two speakers. And the slide for these two presentations that we're going to have today will be uploaded in the AFPN portal, which I will share with you later on using the chat options. And if you have any question or any feedback after this session, you may email it to afpn@mpc.government.my. Okay, all right, so we go straight to the topic. So today we are so lucky to have two speakers, right? The first one is Dr. Shanmugavelu Sitambaram, a livestock ruminant industry expert. And second is Prof. Dr. Hasliza Abu Qasim, Head of Laboratory of Sustainable Animal Production and Biodiversity, University Putra, Malaysia. All right, so we're going to talk about two main areas today. All right, the first one would be on issues and challenges to feeding ruminants by Dr. Shan. And then secondly, we're going to talk about fundamental research to address issues in local ruminant feeding system. So today, basically, we will be looking at the best way and how we can use technology on feeding the ruminant. All right, so we have two speakers today to share with us on this topic. All right, so before I pass the sessions to the speakers, let me introduce the first speaker. Okay, Dr. Shanmugavelu Sitambaram. How are you, doctor? All right. So Dr. Shan berpengalaman lebih 37 tahun dalam industri peternakan, pengeluaran dan penyelidikan. So beliau merupakan mantan pengarah pendidikan sains haiwan, mardi sedang dengan kepakaran dan inovasi dalam pembangunan sistem pengeluaran ternakan dan penilaian ladang, formulasi makanan ruminan dan pembangunan model analisis big data, reka bentuk dan analisis eksperimen saintifik, perekodan data ladang pembangunan sistem, pembangunan model peniagaan ladang dan sistem RFID dalam ternakan. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai fellow pengajar di Fakulti Perubatan Veterina UPM Sedang. Okay, so hari ini Dr. Shan will share with us on the issues and challenges untuk feed the ruminant, especially based on his experience lah on this area. Alright, so without further ado, saya mempersilakan Dr. Shan to share your topic for today. Alright, so to you, Dr. Shan. Oh, okay, thank you, Shukri, for the kind introduction. This will be the last series for me for this year with MPC. I'm not sure whether we'll meet again next year, but so I would like to thank MPC for inviting me and giving me opportunity to share my knowledge, experience, and give my unbiased opinion on the industry. Because I'm not attached to any agency, so I'm not held to give anything. So I can give you any what you call opinion based on my experience. So thank you again. So today I'll be talking about. I made the what you call slides in BM, so that when I write in English and talk in BM, it's quite difficult for me. So when I write in BM and talk in BM, it's much easier.
Today saya akan kongsi pengalaman mengenai isu dan cabaran pemakanan ruminan. Kita ada banyak isu, so saya akan highlight beberapa. So dalam, saya akan share dulu. Boleh nampak slide saya? Okay, we can see clearly. Okay, thank you. Isu dan cabaran pemakanan ruminan. So dia walaupun dia ada banyak cabaran, saya pilih untuk discuss about 7 cabaran. Yang pertama adalah kekurangan tanah untuk forage ataupun meragut. Ini ada banyak soal, betul ke, tak betul ke, nanti kita lihat macam mana. Kualiti dan kuantiti forage rendah, ini berkaitan dengan tanah. Kalau tanah tak cukup, memang kuantiti tak cukup. Tetapi kualiti. Cabaran memenuhi keperluan nutrien ruminan dalam iklim tropika. Saya pernah cakap mengenai kesan iklim, terutama suhu dan kelembapan ke atas pengeluaran. Paling ketara dalam ternakan tenusu sebab dia pengeluaran dia tinggi. Dan juga kos kandungan bahan nutrien yang berubah mengikut bahan dan lokasi. Nanti kita lihat bagaimana kos berubah. Harga barang makan mempengaruhi kos pengeluaran. So, kalau kita lihat Malaysia ni untuk contoh untuk daging ataupun even susu lembu, kita kos pengeluaran kita paling tinggi ya, antara yang paling tinggi lah. Dan juga kekurangan baka tempatan beradaptasi, ini terlibat dengan seperti interaksi antara genetik dan persekitaran. Saya pernah sebut dalam last webinar. Dan juga kekurangan pengetahuan formulasi makanan. Dengan ramai-ramai antara peternak kita mungkin perlu diberi bimbingan tambahan. Okey, kekurangan tanah dan forage. So kita lihat secara ringkas. Kalau kita lihat tanah yang sedia ada, kalau kita lihat data MOA, DOA, Department of Agriculture, dia beritahu kita, tuan-tuan boleh klik pada link sana yang saya bagi. Dia beritahu kita ada 100, lebih kurang 103,000 hektar tanah terbiar di Semenanjung. Kita cerita tentang Semenanjung lah. So, kalau kita ambil rumput sebab memang ternak ruminan perlu rumput. Kalau kita ambil hasil purata Napier yang antara rumput yang tinggi adalah 21.9 tan sehektar setahun. Ini berat kering bukan berat basah. Sebab rumput Napier ni banyak air. So kalau kita ada 103,000 hektar tanah, kita boleh hasil lebih kurang 2.2 juta tan Napier berat kering setahun. Dan mengikut perkiraan saya, siapa-siapa nak tahu macam mana saya kira, nanti kita bincang kemudian lah. Satu animal breeding unit bermaksud 60% daripada kumpulan tu Indo, 40% yang lain-lain lah, ada pejantan, yang baru 6 bulan, 1 tahun. So satu animal breeding unit, dia memerlukan 4.8 tan forage setahun. So jadi kalau kita ambil kira tanah yang kita ada, kita ambil semua tanah lah, kita boleh keluarkan 14.9 tan daging. Dan kita boleh bela almost about 466 head of breeding herd lah. Dan kalau kita convert this to SSL, based on SSL sekarang, kita punya SSL 21.72 yang datang dari about 43,000 metric ton of daging, bermaksud satu SSL adalah 1.8 ton daging. So kalau kita keluarkan 14.9 ton of daging bagi dengan SSL, that means kalau kita gunakan semua tanah yang ada di Semenanjung, kita hanya boleh meningkatkan SSL kepada 8.3%. Bermaksud lebih kurang 30% lah. Kita boleh buat banyak lagi sebab tak ada tanah. Itu jadi isu tanah. So ini perkiraan saya, mungkin ada yang membuat perkiraan, sebenarnya perkiraan saya lah. So ini ada isu dari segi tanah. So bagaimana kita nak menangani kekurangan tanah yang untuk melakukan forage? Kita boleh kurangkan nisbah forage dengan konsentrat. That means kita tak bagi penuh lah. Tapi ini akan meningkatkan kos. So kalau kita ambil seperti tadi, kalau kita bagi 100% forage, kita boleh bela about 500,000 lah breeding herd. Kalau kita pergi 60% forage, kita boleh bela almost 800. Dan kalau kita pergi 40% forage, we can almost 1.1 million. So ini antara satu cara yang kita boleh
bagaimana kita boleh meningkatkan bilangan ternakan dengan tanah yang sedia ada lah. Tetapi dengan kesan dia, kos akan meningkat. So, kos pengeluaran lah sebab kos forage lebih rendah daripada kos konsentrat. Satu lagi cara adalah, ini saya ingat dah selama dicerita, guna sana tamak. Guna sama tanah secara integrasi. Kalau kita lihat di Semenanjung, ada 2.7 juta hektar tanaman kelapa sawit. So kalau kita boleh guna sama ini, kita boleh selesaikan kekurangan tanah untuk forage lah. Tak mestinya semua, tapi saya ingat ini dah lama dicerita, tapi cuma tidak belum dipraktikkan lah. So ini antara satu beberapa cara yang kita boleh guna untuk menangani kekurangan forage, iaitu sumber makanan yang penting untuk ruminan. Kalau kita lihat di negara, di dunia, kalau kita lihat New Zealand ni, dia merupakan one of the leading dairy producers. Kalau kita lihat punya cara dia bagi makanan, 90% adalah daripada forage. Sebab tu harga pengeluaran dia rendah. So apabila kita meningkatkan konsentrat, harga akan meningkat. So, itu adalah cara kenapa kita perlu mencari sumber forage yang berkualiti lah. Nanti kita akan bincang mengenai kualiti nanti ya. Okay, kualiti dan kuantiti forage yang rendah. Ini adalah satu isu yang kedua. Kalau kita lihat, ramai peternak dia ambil napier dari tepi-tepi jalan dan dia apa tu, kandungan dia tidak begitu bagus dan berubah. Bila berubah, kita tak boleh bagi makanan mengikut keperluan. Jadi ini isu. So, kita lihat di sini, contoh napier liar ni, kalau kita ambil dari beberapa penerbitan, dia punya dry matter rendah. Tadi contoh mungkin ingat saya beritahu 21 tons. Kalau liar dia tak banyak sebab dia tidak diurus dengan baik. Protein dia pun rendah. So quality rendah, quantity rendah dan kurang sesuai, bukan kurang sesuai tapi tidak diurus dengan baik lah. So bagaimana kita nak menangani masalah ni adalah pengurusan forest yang baik. Kena buat baju pembajaan, pengairan semua standard lah. Dan kita kena menuai mengikut ukuran dan kandungan nutrien. Kalau kita lihat gambar aja di sini, apabila umur meningkat, protein akan turun dan tenaga murah akan turun. So kita kena cari masa yang paling bagus untuk menuai. So tidak semestinya semua dituai dengan masa yang sama, ikut dia punya kandungan nutrien bila sesuai dan juga hasil dry material. Kalau kita tuai awal sangat, kandungan nutrien bagus tapi hasil dia rendah. So kena balance semua tu. Dan juga kita boleh buat sumber forage baru. Mungkin ada yang dengar mengenai Pak Chong. Pak Chong is a new hybrid. Dengan kalau kita lihat di jadual ni, they can produce almost 35 metric tons per year. This average. Ada yang beritahu lagi tinggi. This example of Pak Chong, very high dengan high protein content dengan yield. So kita boleh gunakan ini ataupun kita boleh cari spesies baru ataupun kacukan baru. Di antara cara kita boleh menangani masalah lah. Dan cabaran mengenai keperluan nutrien dalam iklim lembap. Ini yang ketiga cabaran. Ini memang jadi cabaran untuk semua spesies, terutama spesies yang pengeluaran tinggi. Ini saya dah tunjuk in the last one. Apabila suhu naik, pemakanan akan kurang dan pengeluaran akan turun dan akan ada kesan kepada dia punya reproductive failure. Jadi produk turun, production pun turun. So dua-dua turun. Dan kita lihat di sini ya, apabila suhu naik, memang makanan turun. Bila makanan rendah, susu pun rendah. Ini saya tunjuk susu campur lah. Sama juga dengan peningkatan berat badan. Contoh kita ambil kambing boar di Afrika boleh dapat 300 gram. Di Malaysia, setahu saya ingat paling tinggi mungkin 100-120 gram. Antara sebabnya adalah dia tak boleh makan. Mungkin ada yang beritahu Afrika pun panas. Tetapi dia panas tapi tak lembab. Kita ni panas dan lembab. Menjadi satu isu yang tinggi untuk heat balance. Sebagainya kita nak menangani, ada pasti sumber genetik. So kalau kita lihat tempatan animal yang adapted, dia punya color lain,
coat thickness lain, hair density lain, dia punya body size pun lain, dia kecil sedikit supaya dia keperluan haba dia rendah supaya dia boleh tahan. So, sebab tu lembu di sini kecil kalau kita banding dengan lembu limousine ke mana-mana di luar negara. Sebab ini adalah antara adaptasi. Dan kalau kita ambil fisiologi, dengan adaptasi ni dia punya respirator rendah, rectal temperature semua ni rendah lah, supaya dia boleh adapt dengan suasana yang iklim dia yang apa tu panas dan lembab lah. So dia dah adapt. So kita sepatutnya kena ambil kira apa yang kita ada lah yang dah adapt daripada yang belum adapt. Sebagaimana kita nak menangani kesan iklim, kita pilih bakar yang sesuai. Sama ada bakar tempatan ataupun kacuk tempatan dengan temperate supaya kita dapat dua-dua sekali lah. Ini yang berlaku sekarang lah. Tetapi kita tak boleh lupakan tempatan sebab kalau tak ada tempatan tak ada kacukan pula. So tetapi kita boleh melindungi diri dari matahari. Contoh kelapa sawit, sebab tu bagi tahu yang integrasi is a very good environment. Dia di bawah kelapa sawit, less radiation. Atau kita boleh buat sprinkler. Saya ingat ada yang buat guna sprinkler untuk especially dairy animal lah. Dan akhir sekali kita boleh manipulasi makanan. Sebab dia tak boleh makan banyak, so kita kurang nutrient density, meningkatkan quality forage. Ada yang guna bypass fat. Bypass fat adalah sumber tenaga yang boleh meningkatkan tenaga tanpa meningkatkan haba dalam badan. Antara beberapa cara. Okay, kos dan kandungan berbeza antara isu yang keempat. Mengikut lokasi. Ini antara sumber-sumber tempatan. Forage. Ini adalah sumber tenaga, sumber protein dan juga beberapa bahan tambahan lah, seperti mineral, garam dan lain-lain. Ada juga yang masuk amino acid. So ini adalah service yang fish ni sekarang tidak digunakan lagi ya, sebab ada isu risiko penyakit dan lain-lain. So kalau kita lihat di sini ya, kita ambil contoh PKE saja. PKE digunakan banyak dalam makanan ruminan ya, sebab dia keluar tempatan dan juga harga dia kalau banding dengan jagung murah sikit lah. So kalau kita ambil PKE yang sama, Selangor harga dia beza dari Melaka. Contoh Selangor harga dia RM404.40 sekilo banding dengan Melaka almost 90 sen. So, jadi walaupun bahan sama tapi harga berbeza. So ini menjadi isu kepada peternak bagaimana dia nak bagi makanan. Sebab kalau kita lihat di sini peternak dari Selangor dia punya kos murah lagi rendah daripada dekat Melaka. Penduduk di Melaka kena bayar lebih sikit untuk beli hasil yang sama. Sama juga kalau kita lihat jenis Napier. Walaupun kita cakap Napier tapi ada banyak jenis Napier dan dia punya kandungan berubah. Sini pun akan mempengaruhi dia punya apa tu, pemberian nutrien. Satu lagi harga. Saya tunjuk di sini ya. Contoh kalau kita bancuh makanan ini untuk kambing 20 kilo dengan kita bancuh makanan untuk peningkatan berat badan 100 gram sehari, peternak di Selangor kalau dia bancuh rumusan yang sama, kos dia adalah 71 sen. Sorry, di Melaka. Manakala peternak di Selangor kos dia 55 sen. Jadi dia kos peternak di Melaka 16 sen lebih seekor sehari banding dengan Selangor. So ini adalah menjadi satu cabaran. So bagaimana dia boleh menangani isu ni? Nombor satu, gunakan sumber yang murah. Kalau kita lihat jadual balik, corn stover murah di Melaka banding dengan Selangor. So dia boleh banyakkan corn stover dan dia ubah perkara-perkara lain supaya dia boleh menangani kos sama seperti dengan Selangor lah. Nombor satu, dia boleh beli ingredient secara pukal. Kalau dia beli runcit, harga dia mahal. Kalau dia pukal, kalau dia menggunakan koperasi ke, dia boleh dapat harga dengan murah dan senang untuk mendapat kos, mengurangkan kos pengeluaran lah. Dan juga dia kena kaji ya, seperti saya ingat kalau yang hadir apa tu webinar lepas, Prof Hazila beritahu mengenai kena evaluate even nutrient dari masa ke semasa supaya you tahu apa yang bagi ya, supaya tidak memberi yang mencukupi dan tidak membazir.
supaya kita beri mengikut keperluan. Dan kita juga pilih perlu pilih baka yang mengikut persekitaran dan pasaran. Kadang-kadang pasaran tu minta baka lain. Contoh di beberapa tempat di Malaysia, mereka lebih suka daging kerbau daripada daging lembu. So kita kena ikut pasaran, baka dan juga balance makanan. Okey, ini kita dah lihat sebelum ni kekurangan baka berada kepada persekitaran. Bagaimana kita nak mengatasi? Ini satu contoh. Di sini, ini bukan data di sini. Ini data dari Afrika. Ini adalah baka pedaging. Hereford adalah baka pedaging. Kalau kita lihat Hereford baka tulen, tengok suhu rektal, kira suhu badanlah. Tinggi, selalu tinggi. Bila dia cross dengan boran, boran adalah baka tempatan, suhu dia menurun. Lepas tu bila dia cross dengan Brahman, turun lagi. Tetapi kita lihat Brahman Pure ni yang paling rendah. Brahman Pure ni adalah dia baka tropika lah. So kita lihat by kacukan dan incorporating local genetics, dia mengurangkan kesan baka, kesan persekitaran dan dia boleh meningkatkan pengeluaran lah. So kita tak boleh lebih mahal memanipulasi environment. It's more difficult to modify environment than to modify the breed. So kalau you modify environment, kita boleh letaklah ternakan dalam aircon ke 24 darjah Celsius, tapi cost dia akan meningkat. So it's easier to manipulate the animal than to manipulate environment. Antara ini antara baka-baka yang dah kacukan, dan local ni ada, kita ada KK. Kita dulu ada Charolais. Charolais cross dengan KK. Dia panggil Sharuk. Dan sekarang mungkin tuan-tuan pernah dengar kajang cross boar. Dah ada. Dah dikaji lah. So kita dah mula guna kacukan tempatan dengan yang dari luar. Okay, yang ini poin yang akhir sekali. Kekurangan pengetahuan formulasi makanan. Ramai peternak dari pengalaman saya lah, dia tidak begitu, mungkin dia tidak diberi exposure kepada formulasi makanan dan dia ikut pengetahuan tradisi. So bagi saya dia perlu terpagi must be empowered lah to understand and do formulasi makanan. Dan dia ada banyak tool ada. Saya ingat Mardi ada few, saya ingat ada dalam spreadsheet. Saya ingat UPM pun ada ajar student dia. So kalau farmer boleh belajar dan beberapa agensi boleh empower farmer untuk menggunakan kaedah-kaedah ni yang boleh jadi free atau boleh jadi dibeli dengan yang murah, saya ingat kita boleh create next generation yang farmer yang pandai memberi makanan kepada ruminan supaya dia lebih produktif dan mengurangkan kos. So, itu adalah antara perkara yang saya nak bincang hari ini. Dan seperti biasa saya akhir dengan slide ni lah. Selalu saya akhir dengan slide ni. Local genetics is the resource for the next pandemic. Kalau kita tak menangani, tak simpan local genetics, I think we are losing a big thing lah. Ini came out semasa COVID. That means every country dia tengah memikir mengenai indigenous animal. So kita kena fikir secara serius lah. So terima kasih to moderator. Saya stop dulu. Okay. Thank you Dr. Shan. That's very great sharing. Okay. Sebelum kita pergi kepada next speaker, Prof. Dr. Asliza. There's one question here, Radok. Adakah terdapat perbezaan terhadap kualiti daging yang dihasilkan daripada pemakanan yang doktor bertanya tadi? Adakah terdapat beza dari segi output? Because kalau ikut soalan ni, dia lebih kepada kerisauan peternak-peternak jika mereka tak dapat source yang natural yang biasanya dibagi kepada ruminan tersebut. So mungkin Dr. Shal boleh share your thought on this. Yes. Saya ingat this is very important sebab kalau tak silap saya sekarang Jabatan Perkhidmatan Veterina dia ada feedback.
Bermaksud setiap pengeluar makanan perlu declare apa yang diberi dimasuk dalam rumusan makanan. Sebab sebelum ni ada yang menggunakan fish meal, meat and bone meal yang tidak boleh digunakan dalam makanan ruminan. In fact, dalam makanan mana-mana sebab sebelum ni ada mad cow disease kan di Europe, so dia telah diharamkan lah. Tetapi so sebab tu pengeluar makanan perlu declare apa ada dalam makanan supaya peternak boleh beli dengan boleh percayalah boleh beli. Dan saya ingat kalau tak silap dia ada juga ada yang dia buat apa tu pemeriksaan dari masa ke semasa supaya yang ini diikuti lah. Okay, doktor. Okay, one more question before we pass to Prof. Doctor. Doktor Shan, why there is a different? Kenapa ada perbezaan yang tinggi di antara negeri-negeri yang Doktor share tadi dari segi harga? Okay. Kenapa terdapat macam tu? Yeah. One of the reason, main reason is kadang-kadang logistik. Sebab oil palm ni utara tak ada. Dia okay. Di tengah dan di bawah. Sama juga macam jerami padi. Utara ada, so harga berbeza ikut logistik, kebanyakan logistik. Okay. Okay, thank you doktor. We might come back to you after Prof. Asita sessions. Okay, so next we will go to the next panel. So kita akan berkenalan dengan ahli panel kita yang kedua. Associate Prof. Dr. Hasliza Abu Hasim. Apa khabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Okay, before we start, before we I pass to Prof, saya bacakan sikit introduction mengenai Prof. Bidang perkaran Prof. Dr. Hasliza adalah pemakanan veterina. So beliau berkelulusan Doktor Perubatan Veterina DVM UPM 2005, Science Master Pemakanan Haiwan UPM 2010 dan PhD Pemakanan Haiwan dari Gen University Belgium in 2012. Beliau merupakan Ketua Laboratory Produksi Haiwan Lestari dan Biodiversity Institute Pertanian Tropika dan Security Makanan dan pensyarah Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia. Berpengalaman dalam pendidikan pemakanan haiwan, pengurusan makanan dan makanan ternakan dan haiwan kesayangan. Aplikasi kaedah in vitro dan in vivo dalam kajian pencernaan nutrien, kaedah makanan dan penyakit metabolik. So kajian terkini beliau adalah meningkatkan pengurusan dan kualiti makanan ternakan ruminan menggunakan sumber makanan tempatan yang ada, menilai perawatan biologi dengan menggunakan white rot fungi, fibrolytic enzymes dan yeast dalam meningkatkan kualiti berhasiat rendah dan menilai tahap perkembangan penyakit makanan metabolik pada tahap pengeluaran yang berbeza dan amalan pengurusan makanan. So berdasarkan biodata atau profil Prof. Dr. Hasliza, I think kita ada banyak perkara yang kita boleh belajar daripada Prof. Pada sesi hari ini. Tetapi pada sesi hari ini, Prof. Dr. Hasliza akan fokus pada pendidikan dalam pemakanan ruminan seiring sejalan. Itu dia punya tajuk lah, macam tajuk lagu. Sesuai lah Prof pun belakang pun ada kalau ikut background pun duduk kat tengah-tengah apa kat UPM tu dok Prof. Yeah, okay. UPM. Okay, so without further ado, I pass the session to Prof Dr. Hasliza to share your thought on this topic. So to you, Prof. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari session kepada semua. Dan terima kasih banyak kepada Tuan Moderator, Tuan Syukri atas pengenalan tersebut. Nampak topik macam nak menyanyi kan, tapi sebenarnya ini adalah perkongsian. So saya minta izin untuk share dulu screen ya. Okey, boleh nampak ke? Put it in the slideshow. Maybe you put it in the slideshow. Now it's I already click. Yeah. Okay. Perfect. Nampak, Alright. Okay. Okay. Okay.
Terima kasih juga sebelum saya mulakan, sebab this is also considered my last sharing session atas jemputan. Terima kasih banyak kepada MPC, Perbadanan Produktiviti Malaysia, atas undangan untuk saya bersama-sama dengan saya punya sifu hari ini, Dr. Shan, untuk berkongsi sedikit tentang ilmu yang kami ada berkenaan pemakanan ternakan ruminan. So this is webinar Nexus Productivity Agro Makanan, sangat bagus untuk kita sama-sama melihatlah kat mana ruang dan peluang yang sama-sama kita boleh gunakan ataupun kita sama-sama terokai untuk kita meningkatkan lagi industri ternakan kita di Malaysia. Jadi perkongsian saya pada hari ini lebih kepada untuk berkongsi dan juga mungkin kita akan bincangkan jugalah sedikit tentang isu-isu yang kita hadapi dalam menangani atau meningkatkan industri ternakan kita, especially ruminan lah. Itu yang keluar tajuknya seiring sejalan, sebab walaupun kita masih lagi kita perlukan lagi sokongan kepada kita punya industri player, kita punya peternak-peternak, sebab mereka lah tulang belakang untuk memajukan kita punya industri ternakan. Tapi kami cuba sehabis baik di universiti dan dalam bidang sebagai penyelidik yang juga bersama-samalah untuk menjalankan penyelidikan dalam kita cuba bersama-sama untuk menangani isu-isu berkaitan dengan pemakanan ruminan. Itu yang kena seiring sejalan, dia tak boleh ada isu tak ada pula solution kan. Jadi memang kita bersama-samalah lihat supaya apa isu yang sedang dihadapi kita bersama-sama, kalau boleh dijalankan penyelidikan, insya-Allah kita boleh teruskan kepada penyelidikan untuk melihat kepada penyelesaian. Okay, so ini sedikit overview untuk saya kongsikan pada hari ini. Sedikit overview untuk penyelidikan dan industri ternakan ruminan, dan saya lebih kepada seperti yang diterangkan ataupun di introduce oleh kita punya tuan moderator tadi. Memang saya punya bidang penyelidikan, bidang kepakaran setakat inilah memang insyaAllah akan berterusan. Saya adalah orang yang memang menyokong untuk kita menggunakan sisa pertanian sebagai makanan ruminan. Jadi tadi kalau kita dengar daripada ceramah Dr. Shan juga kan, memang kita memang ada sumber, tapi ada banyak limitation dan kekangan yang mungkin itulah yang kami sedaya upaya cuba, yang mana mungkin dari aspek penyelidikan ada sedikit solusi, tetapi mungkin penyelidikan sendiri mengambil masa yang agak lama kan. Jadi memang kalau kita dalam masa kita buat penyelidikan dan dalam masa sama kita juga berkongsi tentang hasil penyelidikan dan juga apa-apa yang berkaitan dengan kepakaran kita sebagai penyelidik kepada penternak pun tak ada masalah. Jadi saya rasa yang itu yang kita akan bincangkan bersama. Dan kalau melihat kepada saya punya bidang penyelidikan, memang kita lebih kepada penyelidikan yang berkaitan untuk penambahbaikan kualiti sisa pertanian. Macam tadi Dr. Chan pun katakan, kandungan nutriennya sangat berbeza-beza. Even kat Melaka, Selangor, harganya pun berbeza, apalagi kandungan nutrien. Jadi dekat situlah yang kita sendiri pun sebenarnya perlu tahu apa yang faktor-faktor yang menjurus kepada perbezaan-perbezaan tersebutlah. Yang itu yang memang saya sokong sangat ayat Dr. Shan tadi, kita memang kena bantulah berkongsi ilmu kita kepada penternak, sebab penternak tak tahu kalau tak diberi ilmu kepada mereka kan. Jadi berkaitan dengan yang ini juga, saya nak juga menekankan tentang kepentingan bukan hanya kepada aspek penyelidikan, tetapi di mana wujudnya kepentingan untuk kita sama-sama majukan kita punya industri ternakan. So daripada kita, kalau kita lihat daripada dasar Makanan Negara 2.0 yang dilancarkan oleh Amat Berhormat kita punya Perdana Menteri tahun ini pun, memang kita menekankan juga ada 5 teras dasar Agro Makanan Negara 2.0, yang mana juga ada yang dasar yang keempat tersebut yang seperti saya highlight kat sini, memang sangat menekankan aspek untuk kita meningkatkan amalan pertanian dan sistem makanan yang mampan melalui penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan pengkomersialan dan inovasi. Mungkin yang itulah yang menampakkan kat mana pentingnya untuk kita bersama-sama kan untuk mendukung aspirasi dan hala tuju sektor agro makanan negara. Okay, so yang ini kalau kita lihat secara fokus pula, secara spesifiknya bagaimana kita nak memajukan industri ternakan ruminan kita yang kita ambil maklum masih lagi berskala kecil,
kalau nak dibandingkan dengan industri ternakan poultry kan. Jadi kita juga sebenarnya perlu melihat di mana ruang dan peluang yang boleh kita yang boleh kita applykan transformasi dan strategi untuk kita kembangkan industri ternakan ruminan. Jadi yang itu yang kita harus bersama-samalah, walaupun penternak nampak macam doktor saya tak fahamlah, doktor buat penyelidikan apa, kenapa. Jadi itulah sebenarnya ilmu yang perlu diberi diberitahu kepada penternak. Bukannya hasil penyelidikan tu kita nak simpan untuk kegunaan kita, tapi kita nak bantu juga penternak dan secara secara langsungnya membantu industri ternakan. Kadang-kadang penternak macam tak faham kan. Jadi itulah itulah sepatutnya yang kita tekankan pada penternak. Bukannya macam kita buat penyelidikan tapi kita short sendiri untuk kita punya KPI penyelidikan saja, tapi sebenarnya untuk kita berkongsi apa hasil penyelidikan yang kita terjemahkan sebagai translation and research lah, untuk kita sama-sama membantu. Jadi kalau kita lihat untuk kita pada industri ternakan ruminan juga, kita nak mengurangkan kos import makanan ternakan tersebut. Sebab itulah sebenarnya yang menjadi macam puncanya untuk kita susah untuk untuk kita macam kata kita rasa stable lah dalam kita punya industri ternakan kan. Tapi dalam masa yang sama, whatever produk yang kita ada, seperti saya katalah sistem pertanian atau even rumput yang seperti Dr. Shan cakap tadi pun, kita kena bersama-sama melihat bagaimana untuk menghasilkan satu rumusan makanan ternakan yang berkualiti dan sumber-sumber tersebut ada cukup kandungan nutrien yang boleh memenuhi keperluan ternakan kita. Jadi yang dekat situ, bila kita dah gunakan sumber asli kita, sumber yang ada di Malaysia, dapatlah kita kurangkan kadar import ataupun kos import daripada sumber-sumber makanan luar. Yang itulah yang kalau dilihat kepentingannya untuk kita lihat potensi untuk kita tingkatkan penggunaan sumber sisa pertanian sebagai makanan ternakan. Okay, so yang ini berbalik juga kalau yang pernah lihat, pernah yang dah hadir pada talk saya yang lepas, memang ini adalah salah satu yang memang saya selalu kongsikan dengan penternak. Memang kita nampak macam-macam komponen ada dalam satu ladang ternakan, tapi sebenarnya apakah yang kepentingan, apakah perkara-perkara yang perlu penternak ambil tahu. Dia bukan setakat dah tahu ada ternakan, tak setakat tahu ada makanan untuk ternakan makan, setakat tahu ternakan dah besar, dah boleh melahirkan anak, tapi ada ilmu-ilmu dekat ilmu-ilmu yang perlu diambil tahulah, especially kalau macam yang kita nak tekankan pada hari ini adalah lebih kepada makanan ternakan. Sebab kita tahu makanan ternakan tu, dekat situlah kita nak tahu apa jenis yang sesuai dengan ternakan, adakah sumber makanan tu yang lokal atau yang import lagi bagus, walaupun kita tahu kadang-kadang itu sebenarnya menjurus kepada kos makanan tersebut. Dan kita pun nak tahu apa kandungan nutrien yang bagus dalam makanan tersebut. Adakah formulasi yang diberi itu mencukupi dari segi kualiti dan kuantiti. Jadi yang itu yang banyaklah sebenarnya masalah kan. Kalau nak cerita hari ini memang tak habis, macam-macam masalah ada sebenarnya. Tapi kita bersama-sama lihat macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah tersebut. Yang itu yang kita lihat kepada potensi untuk kita sama ada perkongsian ilmu, sama ada penyelidikan, sama ada ataupun apa kita panggil training ataupun latihan kepada penternak kita. Jadi yang ini yang lebih kepada saya nak tekankan kepada penyelidikan dalam kita untuk dalam kita bersama-sama untuk meningkatkan atau menambah baik kualiti sisa pertanian. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia ni sangat kaya ya dengan hasil sumber pertanian. Jadi kita juga merupakan salah satu producer yang terbesar dalam industri kelapa sawit. Jadi dari situ sendiri kita boleh nampak banyaknya sisa-sisa daripada industri kelapa sawit. Contohnya kita ada pelepah kelapa sawit, kita ada tandan sawit. So kita sendiri pun ada palm oil mill effluent, palm kernel cake. Jadi memang banyak hasil sisa-sisa daripada pertanian. Dan itu tak tengok lagi pada hasil-hasil pertanian lain, contohnya daripada padi, daripada sayur-sayuran, bijirin, buah-buahan kan. Jadi memang banyak sebenarnya yang boleh digunapakai sebagai makanan ternakan.
Okay. Cuma bila kita lihat di Malaysia juga memang kita galakkan untuk menggunakan bahan sisa pertanian tersebut sebagai bahan makanan ternakan ruminan. Sebab ini juga adalah salah satu cara untuk kita mengelakkan konflik human-animal feed competition. Apa itu human-animal feed competition? Okay, kita lihat. Kalau kita bagi makan jagung, bagi makan sayur-sayuran ataupun bahan-bahan makanan macam padi kepada ternakan. Habis kita manusia kita nak makan apa? Ha, jadi dekat situ yang kita tak nak ada human animal feed competition sebab manusia pun perlu makan dan dalam masa sama kita perlu juga pastikan supaya ternakan ni membesar, diberi makanan yang cukup supaya kita dapat juga hasil protein daripada ternakan tersebut. Tapi kita tak boleh memberi makanan yang mana manusia makan juga makanan tersebut dan kita nak juga bagi itu sebagai makanan ternakan ruminan. Yang itu yang kita nak cuba elakkan lah. Sebab tu kalau kita lihat memang banyak yang kita galakkan supaya kita boleh beri lagi hasil sisa pertanian ni ditambah baik supaya kita boleh jadikan dia sebagai makanan ternakan. Jadi tak adalah isu human animal feed competition. Dan dalam masa yang sama juga kita ada juga kekangan ataupun limitation yang mana kita sedia maklum kualiti dan kandungan nutrien pada sisa pertanian ini masih lagi di tahap agak rendah. Ialah bahan yang dah by-product kan yang ada sisa. Jadi memang agak rendah disebabkan oleh kandungan proteinnya yang rendah dan juga kandungan seratnya ada yang baik tetapi masih menjadi masalah kepada ternakan kerana dia susah dihadam. Kalau kita tengok pada ternakan ruminan dia ada banyak kan, kalau saya boleh explain pula secara detail tentang proses pencernaan ruminan tapi kita tak ada masa, tapi macam itulah dia ada mikrob yang memang boleh mencerna serat-serat tetapi sebab ada serat yang susah untuk dicerna oleh mikrob maka itulah yang menyebabkan sisa pertanian tersebut amat sukar untuk dicerna. Jadi yang itu yang kita kata susah untuk dihadam. Kalau lihat kepada hasil-hasil penyelidikan, memang banyaklah yang dah report kan, banyak kan agricultural byproduct ni lah sisa pertanian dari segi jerami padi, dari segi batang jagung, okay, jerami bali. Jadi memang kita lihat kadar proteinnya memang agak rendah dan juga kadar seratnya adalah tinggi. Tinggi tetapi amat sukar untuk dihadam oleh ternakan. Yang itu yang kita nampak ada isu dan masalah kekangan yang kita hadapilah apabila kita nak menggunakan sisa pertanian sebagai makanan ternakan ruminan. Oleh itu, itu yang datangnya, timbulnya idea, timbulnya kaedah-kaedah untuk kita bersama-sama dalam penyelidikan untuk meningkatkan lagi hasil kualiti daripada sisa pertanian ini, especially kualiti nutrien melalui pelbagai kaedah rawatan, termasuklah rawatan secara fizikal ke, kimia, biologi dan enzim, sebab kita nampak ada kekurangan, ada masalah dekat situ, jadi ada ruang ataupun peluang untuk kita gunakan untuk meningkatkan kualiti nutrien tersebut. Yang ini kalau kita lihat macam-macam lah kan, daripada penyelidikan yang mana kita lihat menggunakan rawatan sebab cara kimia, menggunakan urea, kan, menggunakan bahan seperti kalsium hidroksida untuk meningkatkan lagi kualiti nutrien kepada jerami gandum, ya, wheat straw. Sama juga ada yang menggunakan juga kepada penggunaan enzim, okay, untuk sama-sama meningkatkan lagi kualiti daripada pelbagai jenis sisa bahan pertanian. Okay. Dan juga kita lihat daripada aspek rendahnya kualiti nutrien daripada sisa pertanian, kita tahu juga penggunaan hasil sisa pertanian sebagai makanan ruminan juga merupakan salah satu masalah alam sekitar. Kenapa? Sebab bila kita lihat kandungan serat yang tinggi kan dalam dalam rumen itu akan meningkatkan lagi pelepasan gas metana, methane gas. Methane gas ni kita memang kalau boleh tak nak dilepaskan secara banyak di persekitaran, di environment sebab dia menyumbang kepada perubahan iklim. Yang itu kita panggil greenhouse
house gases emission kan. Jadi kita tak nak. Jadi sebab itu kalau boleh kita nak mengurangkan lagi kadar pelepasan metan pada ternakan ni dengan kita menambah baik kualiti sisa bahan pertanian. Sebab kita tahu tadi kan macam saya cakap, sisa pertanian ni banyak kandungan fiber. Jadi kalau fiber ni lagi banyak dan dia mendatangkan lebih kerja kepada ternakan untuk dicerna, dan dia akan meningkatkan pelepasan gas metan. Jadi itu yang kita bersama-sama menggunakan kaedah seperti rawatan bahan kimia ataupun meningkatkan potensi mikrob dalam perut ruminan supaya gas metana tersebut dapat dikurangkan. Yang itu yang dalam kita kaedah kita nak mengurangkan pelepasan gas metana ni, sama ada kita boleh buat rawatan dan kita juga boleh menggunakan pakai hasil sampingan pertanian menggunakan jumlah catuan macam program makanan yang betul ya, yang boleh dilaksanakan dengan menggunakan kaedah yang betul lah supaya kita dapat mengurangkan pelepasan gas metana. So kalau lihat kat sini banyak hasil-hasil pendidikan yang memang mana menggunakan pelbagai rawatan dalam usaha untuk mengurangkan pelepasan gas metana kepada persekitaran. Okay, so yang ini yang memang kita lihatlah kaedah-kaedah yang digunakan, banyak yang menggunakan juga seperti masing-masing punya strategi kan. Jadi kalau untuk saya sendiri dari segi kaedah penyelidikan yang digunakan, yang mana saya memang menjalankan, seperti contoh satu ni adalah dengan menggunakan penambahbaikan sumber sisa kelapa sawit dengan menggunakan pelbagai rawatan dan treatment dalam usaha kita untuk meningkatkan nutrien dan kadar pencernaan ataupun serapan nutrien dalam ternakan. Jadi yang ini yang macam tadi diberi sedikit introduction oleh tuan moderator, memang saya menggunakan rawatan menggunakan enzim, menggunakan white rot fungi dan enzim extract yang mana ini membantu untuk meningkatkan sedikit nutrien dan kadar pencernaan sisa pertanian apabila diberi kepada ternakan. Ini adalah usaha sama juga untuk kita meningkatkan lagi kualiti pemberian makanan ruminan daripada sisa pertanian tersebut supaya dia dapat mencapai tahap optimum pertumbuhan dan produksi ternakan. Okey, kalau dilihat sini ya, ini adalah antara satu penyelidikan yang saya giat jalankanlah yang untuk meningkatkan pencernaan daripada sisa pelepah kelapa sawit. Okey, kalau dilihat masalahnya timbul dari mana? Masalahnya timbul kerana pelepah kelapa sawit kita nampak, okey ini ya contoh pelepah kelapa sawitnya adalah apabila pelepah kelapa sawit ini dilihat pada kandungan ligninnya. Lignin ni adalah kandungan yang memang kita nampak sangat tinggi kepada kebanyakan sisa pertanian. Dan yang ini contoh yang saya jalankan pada pelepah kelapa sawit lah. Lignin ni merupakan salah satu musuh lah yang mana dia memegang selulus dan hemiselulus ni. Yang mana yang ini adalah rumen mikrob. Rumen mikrob ni perlu untuk mencerna selulus dan hemiselulus untuk membekalkan tenaga kepada ternakan. Tapi kalau lignin ni dah jadi penghalang, jadi memang mikrob tak boleh tembus. Dan memang dia sangat susah untuk tembus sebab lini ni sangat strong eh. Dia memang menghalang rumen mikrob ni untuk mencernakan selulus dan hemiselulus. Yang itu yang kita nampak masalah ini berlaku. Dan apa yang kita buat, itulah yang kita jadikan sebagai kaedah rawatan. Di mana kaedah rawatan sama ada menggunakan enzim ataupun menggunakan bahan kimia ataupun menggunakan white rot fungi itu sendiri, dia membantu untuk kita panggil apa lah, breakdown lignin bond ni. Jadi dia bantu untuk pecahkan ikatan lignin ni supaya selulus dan hemiselulus ni boleh bergerak, supaya mikrob ni boleh pergi kepada selulus dan hemiselulus untuk dicernakan. Jadi bila mikrob di dalam perut ternakan boleh mencerna selulus dan hemiselulus ni, maka ternakan boleh mendapatlah tenaga yang mencukupi. Sebab selulus dan hemiselulus ni ada lagi proses dia yang mana dia akan ditukarkan sebagai glukos ataupun sugar untuk digunakan oleh ternakan sebagai sumber tenaga. Yang itu yang kita nakkan sebenarnya.
Jadi bila kita dah bantu untuk pecahkan lignin ini, inilah yang kita boleh tingkatkan lagi kualiti pencernaan daripada mikrob kepada pelepah kelapa sawit dan akhirnya membantu untuk ternakan mendapat hasil yang baik seperti mendapat tenaga yang baik, tenaga yang mencukupi. So ini adalah antara juga rawatan yang boleh dijalankan, physical, chemical, biological, tapi ialah dia bergantung kan kepada mungkin dari segi kos, dari segi keselamatan makanan tu sendiri, dari segi efektifnya sendiri. Jadi kalau saya lebih menjurus kepada rawatan menggunakan biological, sebab saya rasa biological tu lebih kepada kita nampak macam natural kan, nampak lebih kepada lebih kepada keselamatan lah. Okay. Dan itu antara yang saya giat jalankan menggunakan rawatan untuk meningkatkan kualiti sisa pertanian. Dan ada juga lagi satu kajian yang saya giat jalankan juga yang telah dijalankan dengan kita. Sebenarnya tak semestinya kita perlu jalankan kajian yang macam nampak duduk dekat lab, kena buat kerja, kena buat eksperimen semua kan. Tapi sebenarnya ada juga kaedah pendidikan yang boleh dijalankan dengan kita melihat kesan apa yang kita formulasikan makanan tersebut kepada ternakan. Jadi kita akan lihat daripada daripada saat kita buat formulasi makanan, campuran sumber sisa pertanian tersebut, sampailah kita lihat kepada kesan dia kepada ternakan. Yang itu pun kita boleh lihat kepada kaedah pendidikan yang mana kita memang nak tunjuk, buktikan kepada penternak kalau tuan menggunakan campuran sumber sisa pertanian dengan betul, dengan mengambil kira keperluan ternakan, ternakan akan dapat hasil yang baik. Yang itu yang memang kita tunjukkan juga kepada peternak. Yang ini saya nak kongsikan tentang pendidikan yang dijalankan kepada kerbau, yang mana okey ini adalah antara ladang yang memang kita nampak memang memerlukan bantuan kita kan, macam datang kat kita tanya boleh tak kita tingkatkan lagi pengeluaran ternakan kerbau di ladang, sebab setakat ini memang inilah yang dihasilkan oleh ladang tersebut sebelum dia buat penyelidikan bersama kita. Jadi memang kalau lihat market week untuk jualan kerbau adalah pada 250 kilo, mengambil masa sehingga almost 2 tahun, and then breeding week pun mengambil masa yang agak lama kan. Jadi untuk cerai susu pun mengambil masa yang agak lama. Jadi kita nampak okey, bila nampak pada persekitaran ada sumber-sumber sisa pertanian yang boleh diguna pakai dan boleh dijadikan sebagai sumber bahan makanan ternakan kerbau tersebut. Jadi kita buat satu formulasi dengan mengambil kira keperluan kerbau-kerbau tersebut, dan yang merah ni yang kita target supaya bila kita bagi sumber makanan menggunakan rumput, sisa bahan pertanian yang betul, mengambil kira kos dan juga mengambil kira kadar nutrien yang diperlukan oleh ternakan daripada anak, ibu, melahirkan daripada yang pregnant sampai ke jantan. Jadi kita memang bersama-samalah untuk melihat supaya apa yang kita target ni adalah lebih baik daripada pengurusan ternakan sebelum menjalankan kajian. Jadi apa yang kami saya nak kongsikan kat sini, ini adalah hasil yang kami dapat daripada formulasi makanan yang betul menggunakan sisa pertanian tersebut. Kami dapat melihat sebab dekat farm tu ada dua jenis kerbau, iaitu swarm dan murah crossbred. Jadi yang ini yang kita nampaklah hasil daripada berat badan peningkatan average birth weight of this buffalo amat baik berbanding dengan hasil-hasil penyelidikan yang sebelumnya lah. Jadi kita nampak dia dapat meningkatkan hasil peningkatan berat badan seharian, average birth weight. Okay, untuk kedua-dua jenis kerbau tersebut. Dan juga kalau lihat kepada growth trendnya, memang kita nampak selepas daripada lahir sehingga ke umur yang kita target untuk cerai susu pada 3 bulan, memang kadar pertumbuhan anak sangat baik, sangat menggalakkan, kerana kita lihat juga daripada aspek apa yang anak ni dapat membesar dengan baik. Jadi itu yang bila kita bagi pemakanan yang baik kepada ibu dia juga, jadi kita boleh lihat hasil susu yang dihasilkan oleh ibu tersebut sebenarnya sangat bagus untuk anak ni, membantu dalam pembesaran dia. So ini yang kita lihat pula kandungan nutrien pada susu ibu tersebut. Dan memang kita nampaklah banyak peningkatan dari segi kandungan nutrien dalam susu
tenakan tersebut. Okay, dan bila kita lihat juga kepada yang berat kepada tenakan sewaktu umur 3 bulan daripada pre-weaning period tu, memang bila dikaji, dibuat analisis, memang kita nampak, kita cuba menggunakan formulasi yang mana kita ambil kira kualiti grasnya dan konsentrate daripada mixture yang daripada campuran daripada sisa pertanian tersebut. Kita memang meningkatkan dari segi berat dry matternya, dari segi crude protein dan dari segi tenaga. Sebab kita tahu bila dalam keadaan macam ni, walaupun anak tu baru dilahirkan, tapi kandungan protein dan tenaga adalah sangat penting untuk tenakan, untuk membantu tumbuhsaran. Jadi yang itu kita formulasikan makanan menggunakan sumber-sumber kita yang ada, tapi dengan syarat kandungan nutriennya perlu mencukupi dan seimbang supaya dia membantu keperluan nutrien yang diperlukan oleh anak untuk dia membesar. Okey, sama juga bila dia dah membesar, bila dia dah diceraikan susu, kita masih lagi menggunakan formulasi, membuat satu formulasi yang lain supaya dekat yang ini kita target supaya dia dapat mencapai pula berat yang sesuai untuk kita jual. Okey, jadi bila kita jual, kita dapat dapat target waktu yang singkat, tapi berat badannya adalah sesuai untuk dijual. Yang kita kata target lah, target body weight. Okey, so sama juga yang ini kita dapat lihat daripada peningkatan berat badan daripada previous study, tapi kita dapat lihatlah berat badan yang daripada kajian yang dijalankan ini adalah lebih baik daripada kajian-kajian lain. Jadi yang ini yang kita nampak membantulah berat badan, peningkatan berat badan seharian untuk kedua-dua jenis kerbau. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bila dari segi pencapaian berat untuk jualan dan juga berat untuk breeding, memang kita nampak dia adalah mencapai berat yang baik dengan menghasilkan average daily gain yang sangat baik juga dalam masa yang singkat. Yang mana kalau dibandingkan dengan kajian yang lain, dia sebenarnya adalah dalam tempoh 30 hingga 36 bulan. Tapi alhamdulillah dalam kajian ni kita dapat singkatkan supaya kita dapat hasilkan kerbau yang lebih banyak dan meningkatkan tempoh ternakan, membela ternakan kerbau tersebut. Okay, so memang at the end, memang alhamdulillah kami dapat capailah target tu. Itu yang saya kata, bila kita dah setkan satu target, kita perlu membuat sesuatu dengan menggunakan keperluan ternakan tersebut dan make sure supaya apa yang kita buat tu memang memenuhi keperluan ternakan. InsyaAllah dia takkan mengganggulah, dengan syarat perlu ada pengambilan data yang berterusan, perlu ada pengurusan yang dijalankan dengan baik di ladang, macam mana nak tengok ternakan makan ke tidak, ternakan bertambah berat ke tidak, semua tu perlu ada rekod, perlu ada data yang membantu. Macam tadi pun kalau tengok video tadi kan, macam mana farm fresh boleh boleh berjaya, macam mana pengurusan farm fresh, itu yang ditekankan juga, perlu ada pengambilan data, perlu juga menggunakan IoT. Jadi kalau yang itu boleh dijalankan, tak ada masalah, supaya kita sama-sama dapat menggunakan teknologi moden dan juga dengan menggunakan sumber-sumber bahan kita yang ada di Malaysia ni sebagai bahan makanan ternakan. So dia sebenarnya memang dalam kajian ni kita dapat meningkatkan hasil berdasarkan apa yang kita target pada mula-mula sebelum kita buat kajian. So memang yang itu yang kita kita dapat tingkatkanlah. Dan sebagai rumusan, yang inilah yang saya memang nak tekankan, walaupun kita menggunakan sisa bahan pertanian, sebenarnya tak ada masalah selagi kita tahu macam mana menggunakan sisa pertanian dengan cara yang betul dalam usaha untuk mencapai tahap optimum pertumbuhan dan produksi ternakan kan. Yang penting kena buat analisis makanan. Sekali-sekala kena buat supaya kita tahu apa jumlah nutrien pada makanan-makanan tersebut. Walaupun dia sisa pertanian, tapi at least kalau dapat buat analisis makanan tu, kita dapatlah tentukan sama ada makanan ni boleh diberi secara berterusan atau perlu dicampurkan dengan bahan makanan lain supaya nutrien yang diberi kepada ternakan tu mencukupi. Okay, yang itu yang kita perlu tahu pula, poin nombor dua tu.
apakah keperluan nutrien pada setiap fasa ataupun tahap berbeza pada ternakan. Sebab yang ini membantu untuk kita membuat satu campuran makanan yang memang mencukupi ataupun memenuhilah keperluan ternakan. Yang itu yang untuk dia membesar, untuk dia menghasilkan anak, untuk dia pregnant. Okay? So dalam masa yang sama, sentiasa kena lihat kepada ternakan, observe ternakan untuk tengok ternakan punya pengambilan makanan. Adakah yang makan, ada yang tak makan, adakah dia makan membantu pertumbuhan berat badan dia. Jadi yang itu pun perlu direkodkan. Perlu lihat kepada pertumbuhan dan produksi ternakan. Makan, bila dah makan tu naik berat badan ke tidak, subur ke tidak, boleh ke tidak pregnant. Kalau pregnant pula bila ada formulasi makanan yang betul, insyaAllah dia takkan ada masalah seperti apa kita panggil bengkak susu lah, ataupun kita panggil yang tak boleh bangun, ketosis ataupun ataupun mana-mana masalah metabolik. Sebab kadang-kadang metabolik, masalah metabolik ni adalah disebabkan oleh formulasi makanan yang tidak tepat. Okay, so yang itu pun kita nak tengok pada kesihatan juga supaya ternakan kita akan sentiasa sihat dan tidak mendatang, tidak mudah terdedah kepada jangkitan penyakit. Jadi dia ada meningkatkan jugalah sistem keimunan badan ternakan. Jadi yang itu yang saya boleh rumuskan dalam saya punya sesi perkongsian hari ini. Memang lebih kepada untuk kita sama-samalah melihat kepada potensi bukan hanya bidang penyelidikan tetapi juga yang penting macam Dr. Chan cakap tadi, ilmu kita kepada penternak, tak kisahlah untuk kita ilmu tentang hasil penyelidikan kita ataupun ilmu yang memang kita dah belajar ataupun kita dah tahu ataupun kita memang dapat ilmu tu daripada peternak yang lain pun. Tapi jika ia membantu untuk meningkatkan pengeluaran ternakan, why not untuk kita kongsikan juga kepada peternak lain. Okay, so saya rasa yang itu sahaja Tuan Moderator untuk saya sesi perkongsian. Terima kasih, saya serahkan balik kepada Tuan Syupri. Okay. Terima kasih Prof. I think Prof buat jadi very simplified, even though saya tahu benda tu sepatutnya required time untuk faham the whole thing on penyidikan tu. Okay, saya tanya soalan based on the questions ni yang diberikan. Okay, saya rasa soalan ni pun agak biasa lah orang bertanya. Bila nak pergi kepada the invention of makanan ni, yang seperti mana Prof beritahu tadi, adakah cost untuk pemakanan tu akan meningkat ataupun dia sama aja dengan the traditional way? Ya, yeah, okay. Sebenarnya bila kita melihat kepada aspek kos kan, yang itu juga selalu juga saya tekankan ataupun saya sendiri ingatkan dirilah, sebab apa yang saya buat pendidikan bukan untuk kegunaan saya, bukan untuk apa yang saya target untuk saya dapat dalam pendidikan, tapi dia lebih kepada saya nak bantu penternak dan bantu industri. Jadi sebab tu bila saya buat sesuatu pendidikan, saya selalu ingatkan diri supaya saya mengira kos-kos pendidikan tersebut, maknanya hasil. Hasilnya, adakah dia praktikal, adakah dia mendatangkan kos yang lebih kepada formulasi makanan tersebut kan. Jadi memang dan bila saya lihat kepada aspek tersebut, saya lihat juga kepada kos apabila ternakan diberi dengan makanan yang telah diberi rawatan tersebut, adakah dia membantu untuk memberikan lagi apa kita panggil return yang cepat dan dia boleh cover balik kos tu. Contohnya macam pendidikan yang kerbau tu, yang kalau tuan lihat kan, kita dapat memendekkan hasil ternakan kerbau tersebut. Jadi contohnya macam nilah, kalau kita beli kerbau tu sampai 3 tahun tapi tak beranak-beranak, kita habiskan kos pada kos makanan kerbau tersebut. Tapi kalau kita dapat bela kerbau tu hanya dalam tempoh setahun setengah, pendekkan lagi daripada 3 tahun tu, dan kita dapat, walaupun harga kos makanannya sedikit, tetapi apabila kita lihat hasil jualan kerbau dapat dijual dalam tempoh 3 tahun, dapat jual 2 kerbau. Katalah macam tu kan, sebab satu kerbau 3 tahun. Tapi kalau you dapat pendekkan dan you boleh tingkatkan berat kerbau tu sendiri, hasilnya tu sebenarnya membantu untuk you cover balik sebenarnya apa yang you dah buat pada penambahbaikan pemakanan kerbau tersebut. Itu yang kita kata. Pengiraan kos tu bukan hanya mengambil kira kepada aspek you buat apa benda yang you tambah baik pada makanan, tapi you kena kira keseluruhan kos daripada produksi, kos produksi itu sendiri, supaya you dapat tahu sama ada worth it ke tidak you buat sesuatu formulasi makanan tersebut. Okay, dalam arti kata lain,
kita tak boleh tengok benda ni as one off punya course lah. Dia yeah, dia dia long run, for long run. Okay, yeah. Satu prof berkaitan dengan tu, proven ke? Maksudnya ada ke possibility dia dah invest but it fails? Ada ada kemungkinan ke macam tu? I mean, because I'm asking ni on behalf of peternak kan. Maksudnya dia how proven, maksudnya guaranteed that whatever that we have research to will come reality. Itu yang saya kata, dia lebih kepada kita perlukan komitmen. Komitmen, sebab kadang-kadang kita transfer ilmu kita pada peternak, tapi kalau peternak hanya menjalankan ataupun menggunakan kita punya kaedah tersebut sewaktu attach dengan kita, memang kita nampak dia proven. Tapi bila kita dah tak ada bersama peternak, peternak dah mula nak kena berindependen, buat sendiri, yang itu yang saya kata lebih kepada komitmen. Kalau rasa memang perlukan benda tu, memang nak terus sustain, berterusan tanpa penyelidikan, tanpa ilmu yang kita dah share awal-awal tu pun, dia boleh teruskan. Maknanya perlu ada kelestarian dan komitmen lah daripada itu yang saya kata. Sebenarnya tak ada masalah pun sebenarnya kalau kita teruskan lagi kolaborasi, kerjasama, supaya ilmu tu tetap, sebab kita masing-masing je lah, kita kadang-kadang masing-masing cepat macam give up kan, jadi kita perlu support each other. Kalau kita nampak, walaupun kita nampak apa hasil penyelidikan tersebut kita dah buat bersama dengan peternak, tapi bila ada, yalah, so dengan cabaran COVID sekarang, memang saya pun banyak dapat aduan daripada peternak, susahlah doktor nak ikut balik doktor punya cadangan sekarang. Sekarang kita orang harga makanan yang memang saya pun tak boleh nak kontrol harga makanan sebab bukan saya yang supply. Jadi yang itu yang dia jadi macam ilmu tu bukan hanya untuk dikongsi tentang apa yang you nak peternak buat mengikut penyelidikan you, tapi lebih kepada support juga supaya you galakkan peternak, okay, jangan give up, mungkin kita boleh cara lain macam mana you nak teruskan you punya usaha bidang ternakan. Dan mungkin kita pun sebagai orang yang mungkin kita ada kontak, dan kita boleh salurkan balik masalah-masalah peternak ni kepada pihak-pihak yang kita rasa boleh bantulah. Yang itu yang kadang-kadang kita share, kenapa ya harga ni meningkat sebab saya dengar peternak komplain. Jadi kat situ kita juga sebagai orang tengah lah yang boleh membantu menyalurkan masalah-masalah peternak. Mungkin kalau dari situ ada ruang, mungkin yang itu yang saya kata sekaranglah sebenarnya ruang yang kita memang nampak pentingnya kita menggunakan pakai sumber asli, sumber yang kita ada di Malaysia ni. Sebab bila ada macam masalah macam ni kan, pandemik, bila ada gangguan pada security makanan, jadi kat situlah yang kita memang sama-sama kena lihatlah macam mana untuk kita meningkatkan ataupun memastikan kelestarian security makanan negara kita lah dengan menggunakan apa yang kita ada. Walaupun masalah macam Dr. Shan cakap tadi memang banyak faktor-faktornya, tapi sebenarnya kena bersama-sama. Bukannya saya dengan Dr. Shan saja kena cerita hari ini, tapi perlu ada lagi orang-orang lain yang boleh bagi input, yang boleh bagi mungkin dia punya kepakaran untuk kita bersama-sama melihat kepada strategi ataupun transformasi yang boleh dijalankan lah untuk kita sama-sama tackle isu-isu yang berkaitan. Okay, Prof. Dr. Shan, there is one question for you, but I have one more question for Prof. Prof, our nearby country, macam Thailand, Indonesia, Singapore, the thing is, yeah, maybe Vietnam, ada ke, I mean, dari segi apa ni, venture into pemakanan ni, ruminan, pemakanan ruminan ni, adakah kita ke belakang ataupun we are about the same ataupun mereka lebih maju daripada kita? Saya kongsikan ya saya punya pengalaman. Kalau kita lihat negara-negara macam Vietnam, Thailand, sebab saya sendiri pernah ada pengalaman lah dengan rakan-rakan universiti di Thailand. Mereka lebih kepada macam mana kita panggil, bonding dengan penyelidik, dengan universiti tu, dia punya kolaborasi antara penyelidik dan juga peternak kuat. Dia macam, dia
dia memang bersatu hati lah, yang memang kita tahu dia memang macam kawan saya sendiri pun di universiti, walaupun dia pensyara, dia penyelidik, tapi dia tak kisah turun pandang, dia tak kisah bersama-sama penternak, melihat apa kesusahan penternak, dan dia sendiri memang melihat apa makanan penternak yang boleh ditambah baik, ataupun apa yang maknanya ilmu tu terus ke padang. Dia tak macam dia ada orang tengah ke, ataupun dia buat penyelidikan di universiti tapi dia tak buat apa yang perlu disampaikan kepada penternak. Jadi dia saya nampak dekat situlah yang memang mereka memang ada jugalah usaha sama dengan penternak secara berterusan, secara aktifnya, dan kalau ada macam venture dalam makanan tu, memang mereka memang banyak menggunapakai sumber-sumber mereka, asli mereka. Yang itu yang saya pujilah, sebab memang penyelidikan diorang pun diorang explore apa yang ada di negara mereka. Dan kalau bagi penternak pun, dia tak menyalahkan penternak kalau penternak mengguna sumber asli yang ada di negara mereka. Tapi mereka bantulah, macam saya katakan, kena bagi tahu apa yang perlu, apa yang tak perlu, apa yang cukup, apa yang banyak, apa yang kurang dalam formulasi makanan tersebut. Yang itu yang saya dapat kongsikan. Mungkin Dr. Shan pun boleh kongsikan. Dr. Shan lagi pengalaman tu. Ya, yeah, Dr. Shan, maybe, yeah, I think you should say your opinion also on this. Where are we compared with the American countries? I think my opinion, we are looking everywhere. We don't focus on what we are doing. I think itu menjadi masalah kita yang utama lah. So I say, I if you ask me, I would speak frankly, you know. So for example, simple example lah. Thailand since saya suka cakap pasal breed, our kajang kita dah lupa dah. Kajang is our local goat breed. Tapi Thailand selama 30 tahun they work on kajang cross boar cross sanan, and now they got a terminal breed after 30 years. But they are really consistent in what they do, and they look forward. They bukan, like I said earlier, I think last time we are in a hurry always. Kita start hari ni 5 tahun kena hasil, which is not possible dalam ternakan, I mean in agriculture lah. So I think they are very concerted effort, long term punya programming, long term punya plan untuk assist the farm, so dia boleh succeed lah. I hope kita pun take that direction lah. The problem is kita banyak sangat tukar arah lah. Kadang-kadang sini, kadang-kadang sana. In the end, we don't know where you're going. But other countries are going a bit far ahead. But having said that, Thailand, Vietnam, mostly smallholders. Banyak smallholders. And their land, of course, bigger than Malaysia lah. Tapi Malaysia, for example, if you take dairy, 70% are smallholders. So bukanlah beza sangat. So I think we have to do something lah, seriously. Kalau tidak, I think in the future we are going to be left behind, very very far behind. Tapi inisiatif kita ada banyak. We have plenty of inisiatif. Tetapi we are somehow get stuck along the way lah. Just that is my opinion lah. Okay, Dr. Shad. All right, thanks for that. Honest opinion. I think you are talking based on your experience pursuing this objective. Okay. Before I ask a question to both of you again for the end session, ada satu soalan ni, Dr. Shan, daripada one of the participants. Apa pendapat doktor tentang penanaman fodder or alfalfa di Malaysia dari segi iklim pengurusan dan harga pasaran? Alfalfa ni is a tropical temperate crop. Dia kira temperate lah. It's a C3. Kalau kita lihat plant ni dia C3, C4. C4 is more for tropical, C3 is temperate. So, kalau saya boleh ingat, I think somebody has tried before many many years ago, tetapi not successful. So dia, anything kita cuba, just nak tambah yang Dr. Hazizah cakap tadi ya, about R&D. R&D is very expensive. Dia bukan murah. And I would suggest R&D be done by agency, bukan by individual. Kecuali dia very confident ataupun dia very rich lah. Banyak duit dia boleh buat. Tetapi I think the government is giving a lot of money for R&D to research. Mungkin the young generation have forgotten, tapi kalau you go back and search 1970s, 1980s, kita dah buat, I think we have almost evaluated almost all the forages available. You can go back and check it to sale lah, kalau saya bersama minat lah. So, alfalfa ni, I think because it's a tropical crop, so it comes back to the sustainability, whether economically viable
Number one, economic viable. Number two, whether the hasil is enough or not for the. So kalau kita banding, contoh kita banding alfalfa di locally produced dengan let's say Napier, Pak Chong, maybe we cannot compete in terms of climate yield. So dia jadi mahal lah. But of course the quality is very good. But having said that, I think it is something to explore lah. Kita tak boleh stop at that. Because there are a lot of cultivars of alfalfa coming out yang also being adapted to tropics. That one, I think I would suggest university dengan Mardi ke, Jinsi ke, because it's going to be very expensive. Kamura. For farmer, I think it's not fair lah. Especially farmer yang just coming up doing a business, I think it's not fair. Especially you want to deal with the business. But alfalfa sekarang, I think it's about 180 to 240 per kilo kalau kita beli. Rumput Napier only about 20 cents, 40 cents. So kita tengok the comparison is a big, huge. So satu lagi, alfalfa mostly used for horses. And you know the value of horses kan. So they can afford to buy. But there are some farms giving alfalfa. If not mistaken, farm fresh bagi alfalfa. For their very, very high producing animal. So dia go back to sustainability, cost of production, everything. Kalau kita boleh afford and we can get return, then I think it's worth it lah kalau nak invest. I don't know the question whether fodder, they're talking about fodder solution. Fodder solution, another thing where they grow barley grass. Until about 1 week old, lepas tu dibagi makan. I think in the 1990s, very popular. Tetapi again, the question of sustainability lah. So dia tak jadi, so dia stop. So everything is, it is, I give you a typical example lah, pump PKE bila Mardi mula buat penyelidikan, dia punya cost is 60 sen. 60 sen setat, 60 sen. Is it right? No. 60 ringgit per ton. That means 6 cents okay. Per kilo. So you can see the difference. So itu yang jadi beza lah. So back to sustainability lah actually. Okay. Alright. Thank you, Dr. Shan. Oh, that's a very comprehensive answer. Okay, I think we are moving towards the end of today's webinar. But before we leave, we are opening back to Dr. Shan and Prof. If there is one advice kepada peternak kita, okay, one advice to our peternak, looking at the scenario that you have shared with us, looking at the threat that we're going to face in the future in regards to the ruminants or the agriculture in Malaysia. So one advice, Dr. Shan, or maybe we start with Prof. Dr. Azliza. Ladies first. Sifu saya dulu. Okay. Right, so, Dr. Shan, what would be your advice? Saya nampak is, I think a lot of farmers, they are very clever. They bukan not clever, they're very clever. And they feed according to apa yang diperlu. So apa yang dia ada dia bagi. Tetapi my observation is dia tidak feed to the potential. Dia boleh banyak lagi potential sebab not possible to feed because of resources and all these things. So kalau dia boleh learn some techniques lah, especially nutrition sebab 70% cost production is feed. Kalau dia boleh tackle the major issues, I think we will go somewhere lah. So that's the my advice. So next generation farmers learn skill of feeding. Kalau kita pergi luar negara, everybody knows how to feed. The farmer is expert, more expert than the university professor and the researcher. So tapi di sini is not that level lah. So my suggestion is take the skill up. Kalau MPC boleh provide training, let the farm empower the farmer because dia handle every day. Kita will do research is only once a year something or few times a year every day. So and this feed changes every day. They kena know what to do when immediately. Bukan tunggu advice and all this thing. That's my suggestion. Okay, Dr. Shan, thanks a lot. Prof, your say on this? Okay, I memang totally agree dengan Dr. Shan. Tapi my advice to the farmer, never give up.
be proud with your business. You are the businessman. We all depend on you. You feed us. We want meat. We want milk from the farmer. So never give up. Be proud with your business. And then kalau rasa you memang ada masalah, perlukan pertolongan, khidmat nasihat, always come to us. Yang mana kita ada macam NPC sendiri boleh bantu, khidmat pakar nasihat. Mungkin dari segi banyaklah kan, daripada Jabatan Haiwan, MARDI, even di universiti sendiri dah ada dah program membantu penternak dengan berkongsi kepakaran. Jadi jangan malu, jangan perlu sentiasa ada motivasi diri untuk bertanya, untuk belajar supaya apa yang you usahakan tu bukan sia-sia, tetapi lebih kepada untuk meningkatkan, menyumbang juga kepada ekonomi negara dan juga menyumbang kepada kita sama-sama untuk meningkatkan sekuriti makanan negara lah. Macam saya cakap, you feed us. Kita memang dapatkan daging, susu dari penternak. Jadi tak perlu malu dengan apa you punya status smallholder ke apa, tapi bangga dengan hasil yang you keluarkan kepada kita. Yang memang kalau tak ada you, kita tak dapat daging, tak dapat susu, dan kita kena import. So benda-benda yang itulah yang saya rasa perlu digalakkan kepada smallholder penternak. Okay? Okay. Well, thank you very much, Prof. Dr. Aziza. Thank you very much, Dr. Chan, for your time for today's webinar. So to summarize, I think we can see how passionate Dr. Chan and Prof on promoting this technology in improving the ruminant feeding system in Malaysia. And we also talk about the other topics in regards to ruminant in the previous webinars. So what most important is what we mentioned by both speakers, the commitment from the farmers is very important. And you also have to be more, you have to expose yourself more to the technologies, because if you are not doing anything, what we are enjoying today might not be sustainable in future. All right. At the same time, we in Malaysia Protein Corporations, we'll try our level best to bridge all this info from the expert to the farmers, because we are also worried that all this information is not well cascaded to the real people. Okay, maybe they are asking for it, but we talk here, but it never reach them, is it? So let's play our roles, okay, in this, because at the end of the day, the benefits of our discussion today is for the whole Malaysians, for all of us here, all right? And our next generations, maybe. Okay, all right, so thanks a lot to Prof, to Dr. Chan. I think today is like our farewell for this year, all right? So, yeah. Till we meet again next year. And thanks a lot also to Ms. Fatima Zaki and also Ms. Safura Abdul Malik for coordinating these events throughout the year. Right? Thanks to Malaysia Protein Corporation. For those who miss some of the points, you can always go back to the Productivity Nexus, Agro-Food Protein Nexus Facebook, and you can replay all the points from that Facebook. So for those traveling for holidays, for the incoming weeks, make sure stay safe wherever you are, right? Compliant to the SOP. And we wish you all the best and happy new year, maybe. All right, okay. So thank you. Thank you to Dr. Chan and Prof again for your time for today's session. So till we meet again, Assalamualaikum and good afternoon. Bye.